dicara begini. Makanya ya nggak mau uang belajar itu, saya udah nggak kuat bayar sekolah. Oh, nggak, Pak. Udah nggak kuat sekolah lagi. Buat makan aja kurang baru-baru sekolah. Diturunin ya, Pak? Ya. Pak, saya mau nanya, Bapak kenal Bapak Supandi nggak, Pak? Kenal. Mana Bapak Supandi? Oh, itu yang baju biru Bapak Supandi ya? Oke deh, kalau gitu. Makasih ya, Pak, ya. Permisi. Halo, permisi. Ada Bapak Supandi? Oh, ada ini. Oh, ini Bapak Supandi. Saya, Bu. Halo, Bapak. Perkenalkan. Iya, Bu. Saya Nadia, Pak. Iya. Saya mau nanya-nanya Bapak sama ikut kegiatan Bapak hari ini, boleh, Pak? Boleh, cuman berat, Bu. Kotor. Enggak apa-apa, Pak. Bisa begini tuh. Enggak apa-apa, malah saya pengen belajar iya. gimana cara bikin konblok itu. Boleh ya, Pak ya? Boleh. Ini Bapak sedang apa, Pak? Ngayak pasir, Bu. Oh, jadi pasirnya diayak dulu ya? Diayak dulu. Oh, saya boleh coba nggak? Oh, boleh. Numpang ya, Pak ya? Iya. Bapak umur berapa, Pak? 52. Oh, 52. Ah. Udah lama, Pak, bekerja sebagai ini? Lumayan lah, lama juga. Ada sekitar 6 bulanan. Oh, 6 bulan. Kira-kira. Jadi habis diayak nih diapain lagi, Pak? Diaduk campur semen. Terus dicetak. Oh, masih lama ya, Pak? Masih lama prosesnya. Iya. Terus kalau boleh tahu pendapatan Bapak sehari berapa nih, Pak? Ya kadang-kadang 40, kadang-kadang 30 gitu. 30 ribu, Pak? Iya. Kalau menurut saya sih ini berat banget loh, Pak. Iya, emang berat. Yang penting saya ngembangin keluarga saya halal dengan cara begini. Ya Allah, Bapak. Emang Bapak berapa keluarga, Pak, yang harus dibiayai? Satu keluarga, cuman anak 3 gitu. Masih sekolah atau gimana, Pak? Sekolah satu, yang satu udah nggak sekolah. Satu SMP, udah nggak bisa ngelanjutin lagi. Karena nggak dibiaya saya, dan gitu. Bapak, itu dengan biayain sekolah itu gimana, Pak? Ya, cara begini. Makanya ya nggak bawa belajar itu, saya udah nggak kuat bayar sekolah. Ya Allah, Bapak. Udah nggak kuat sekolah saya lagi. Buat makan aja kurang baru-baru sekolah. Sabar ya, Pak. Insya Allah, saya sabar. Halal, biasanya sampai jam berapa, Pak? Iya, kadang-kadang. Ya, jam 4, setengah 5, gitu. Oh, sampai dari mulai jam berapa, Pak? Setengah 8. Setengah 8 pagi? Pagi. Pak, tolong gantian bawain aja. Nanti saya ini yang pegang. Iya, iya. Saya bantuin ya, Pak. Neng, berat, Neng. Nggak usah, biarin. Masukin dalam sini kan, Pak? Iya. Tapi kadang Bapak merasa capek nggak, Pak, kerja seperti ini, Pak? Nggak. Saya udah nggak rasain tuh waktu capek apa enggaknya. Yang penting keluarga saya ketemu makan gitu. Insya Allah. Kita berjalan. Yang penting Bapak kerja halal kan, Pak? Beratnya pekerjaan yang harus dilalui Bapak tak sebanding dengan beban hidup yang harus dilaluinya. Setiap tetes keringatnya, kebulatan tekad, dan kerja keras Bapak adalah bentuk harapannya untuk esok yang lebih baik bagi keluarga. Semangat, Pak. Semangat.
Istri Bapak kerja apa, Pak? Istri saya ngurusin sekolahan. Oh, ngurusin sekolahan? Iya. Pendapatan istri Bapak berapa, Pak? Enggak dibayar. Enggak dibayar, Pak? Enggak. Cuma saya numpang mandi keluarga saya di sekolahan gitu. Oh, jadi Bapak di rumah Bapak enggak ada kamar mandi? Enggak ada sumur, Pak. Enggak ada kamar mandi juga, enggak ada sumur. Jauh dari rumah. Perlu air bersih juga. Oh, istri saya neng-tengin ke rumah gitu. Buat minum apa. Ini debunya bikin sesak nafas ya, Pak? Bapak emang nggak batuk, Pak? Sehari-hari kerja kayak begini, Pak? Enggak, emang udah biasa. Kan abunya ini bisa racun loh, Pak, buat paru-paru Bapak. Namanya orang kerja, Neng, emang begitu. Astagfirullahaladzim, Neng! Masa Allah, gak apa-apa, Neng? Iya, Pak. Harus ganti dong, Pak. Enggak, biarin gak apa-apa. Ini bisa diulang Pak, lagi. Maaf ya, Pak. Gak apa-apa, Neng. Saya langsung aja, Pak. Iya, gak apa-apa. Biarin. Berarti ini harus diolah lagi, Pak. Iya, diolah lagi. Bisa digiring lagi, cetak lagi. Pak, saya minta maaf ya, Pak. Jadi gara-gara saya jadi cetak lagi. Jadi saya nggak sengaja, Pak. Udah, Neng, selesai ini. Ya. Sekarang Bapak mau ngangkatin yang udah kering. Karena udah siap dikirim. Saya bantuin ya, Pak. Ya udah. Pak, kalau abis kayak gini, Bapak udah selesai dong, Pak, kerjaan Bapak? Udah selesai, biasa saya langsung pulang. Berarti nanti saya ikut pulang ke rumah Bapak, boleh, Pak? Boleh. Jadi saya pengen kenal sama keluarga Bapak, pengen kenal sama Ibu, pengen kenal sama anak-anak Bapak. Iya, Neng. Diizinkan, boleh. Kan, Pak? Boleh. Ya, Neng, baik-baik dulu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ah, Bang. Minta tolong ya, Pak. Satu, dua, tiga. Ayo, Pak, nyalain, Pak. Pak. Udah selesai. Iya, ngomong dulu saya. Pulang, pulang dulu ya. Iya. Hati-hati di jalan. Terima kasih ya. Kita bayarannya hari Minggu aja, Bapak, ke sini ya. Iya. Biar semuanya gitu ya. Iya. Pak, punten ya, Pak, ya. Terima kasih banyak. Makasih ya. Oh iya. Iya, Pak. Atur nuhun, Pak. Iya, makasih banyak. Makasih, Pak. Ya, assalamualaikum. Punten, Pak. Permisi, assalamualaikum. Iya. Yang mana, Pak, rumahnya? Ini, Neng, rumah saya. Oh, jadi ini rumah Bapak? Iya. Keluarga ada semua di rumah, Pak? Enggak. Ayo, Neng, masuk, Neng. Masuk, Neng. Tapi masuk. Ini saya kotor, enggak, Pak. Enggak apa-apa. Saya enggak enak, Pak. Soalnya enggak, kotor banget. Ini bekas pasir, bekas semen. Oh, kalau Neng mau cuci kaki, lewat sini aja belakang. Oh, ada, Pak. Ada. Kalau Neng mau cuci kaki, sini belakang. Iya, kayaknya saya harus bersih-bersih dulu deh, Pak. Saya soalnya enggak enak kalau masuk rumah Bapak, kotor. Ya, enggak apa-apa, rumahnya begini. Masuk sini. Ya, permisi ya, Pak. Iya, silakan. Silakan. Masuk. Halo, Ibu. Saya izin cuci kaki ya, Bu. Halo, Ibu. Saya Nadia. Halo, Ade. Saya Nadia. Saya izin mau cuci kaki ya, Bu. Bu, maaf, ini Ibu ngambil airnya dari mana ya, Bu? Dari sekolahan. Dari sekolahan? Iya. Kan emangnya nggak ada keran di sini, Bu? Nggak punya, Bu. Nggak punya air? Iya. Berarti jauh dong, Bu, bawa airnya? Ya, lumayan, Neng. Oh, ini saya izin buat cuci kaki ya, Bu. Jadi tadi saya ngikutin Bapak kegiatan sehari-hari. Saya Nadia. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Yastini. Ibu Yastini. Ya. Ini anaknya ya? Siapa namanya? April. Saya jadi ngabisin airnya nih, nggak Bu. Enggak apa-apa, Neng. Iya. Ini saya tadi kotor, Bu, habis pasir, habis kena semen. Ntar, enggak apa-apa, ntar diambil lagi, Neng. Ya udah kalau gitu saya bantuin ya, Bu, ya. Iya, Neng. Bu, ini apa, Bu? Kok diterpal gini? Ini rak, Neng. Takut dia, takut kebocoran. Oh, ya ampun. Ya. Oh, jadi rak piring Ibu di luar gitu, Bu. Iya. Kalau hujanan gimana, Bu? Ya bagaimana, Neng, kalau hujanan di sana sempit, Neng, di rumah. Oh, hujan, Bu? Iya, hujan. Neng, ya. Permisi.
Aduh Bu, kalau hujan gini kita tetap mau ambil air Bu ke sekolah. Iya, iya. Tapi nanti kalau sakit gimana Bu? Kan kena air hujan. Ya begini dah, Ibu kalau mau ngambil nggak masak, Neng. Ya. Jadi air bersihnya dari sekolahan itu Bu? Semua masakan, minum dari sekolahan? Semua ya mandi, apa di mandi sore, Neng. Ya. Yaudah Bu, kalau gitu saya bantuin ya Bu ya buat ambil air ya Bu. Ngerepotin, Neng ya. Lewat mana Bu? Oh, lewat sini. Saya ikut nggak apa-apa ya Bu? Gak apa-apa ya Bu, bertiga ya Bu? Iya, gak apa-apa, Neng. Ya. Jadi Ibu pekerjaannya di sekolahan itu ngapain aja Bu? Selain nyapu, ya. Ngepel? Ya, sekarang ada, Neng. Saya ada ngurut-ngurut, Neng. Ngurut? Iya. Ngurut apa itu, Bu? Jarang capek-capek dan bisa dipanggil, Neng, kalau lagi ada, Neng. Ibu yang sabar ya, Bu. Iya, Neng. Kalau gak sabar, saya bagaimana, Neng? Iya, bagaimana Neng ini Neng? Ya kalau dipaksa misal sama tetangga Neng saya. Tapi tetangga mau ngasih. Iya. Sini Neng ini. Pelan-pelan ya Neng. Assalamualaikum. Salam. Ibu. Saya minta air Neng. Udah tapi dikit aja Bu. Iya. Soalnya air lagi susah nih. Ya ini aja minta sekajung sedikit aja pakai itu aja kayak tepuk ya. Kadang-kadang ada hujan saya tadahkan. Air hujan piring Neng, cuci gelas, kuali Neng, kali kan masak nasi Neng ada beras di situ Neng. Makasih ya Teh. Makasih. Ya, Airnya tumpah, Neng. Ya, Neng.